Halo teman-teman Badai TV, hari ini saya ada di Museum Sumpah Pemuda Jalan Keramat Raya 106. Dalam rangka 93 tahun Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu berkonferensi, berkongres, dan akhirnya menghasilkan satu sejarah besar bagi kesepakatan para pemuda Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia. Hari ini saya akan masuk ke dalam melihat situs-situs sejarah apa saja yang ada di Museum Sumpah Pemuda kali ini. Terus ikutin Musyawarah Indonesia. Kita masuk di lobi Museum Sumpah Pemuda. Di sini ada patung tempat mereka pada saat itu berkonferensi, mempersiapkan konferensi atau kongres Sumpah Pemuda. Dan menurut penelusuran sejarah yang saya baca, dulu di Museum Sumpah Pemuda ini adalah tempat kos-kosan mereka, mahasiswa-mahasiswa dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, untuk mereka menimba ilmu di Jakarta. Dan museum ini atau bagian ini terlihat mereka sedang mempersiapkan pelajaran-pelajaran ya yang sedang mereka baca pada saat itu, dan sambil juga mempersiapkan persiapan untuk menuju Kongres Sumpah Pemuda. Bisa dilihat di sini. Di sini jelas dikatakan bahwa ada pemondokan mahasiswa Jalan Keramat. Jadi memang di tahun 1920-an gedung Keramat 106 ini termasuk wilayah Welteveraden atau bagian dari Batavia Jakarta. Jadi teman-teman Badai TV, sekali lagi di tempat ini dulu adalah tempat untuk mereka semacam kos-kosan, untuk mereka tinggal sambil menimba ilmu di Jakarta. Di sebelah sini juga ada semacam gambar situasi dan kondisi pada saat itu gedung Keramat Raya Jakarta, gedung Keramat Raya itu berbentuk seperti ini di Batavia 1920-an. Oke. Di sini adalah, bagi saya ini adalah pencipta lagu legendaris di Indonesia, yang karyanya dibuat sebagai lagu kebangsaan bangsa Indonesia, yaitu Wage Rudolf Supratman. Ya, beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Maret 1903, dan akhirnya menghasilkan satu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang selama ini menjadi kebanggaan para bangsa Indonesia. Kita lanjut lagi mungkin ke daerah sini ya. Di sini juga ada semacam wallpaper-wallpaper tentang semangat-semangat bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada tulisan dari Ki Hajar Dewantara, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Ini ada pesan dari Ki Hajar Dewantara, guys. Oke, ini juga sama. Ini merupakan quotes-quotes ya, atau
perkataan-perkataan yang memang memacu semangat bangsa Indonesia dalam kepemudaan. Sini ada karya Muhammad Yamin, ada Tanah Air dan juga Indonesia Tumpah Darahku. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bagian yang menarik nih teman-teman Badai TV. Di sini dijelaskan bahwa W.R. Supratman yang tadi pencipta lagu daripada Indonesia Raya ini sangat pandai memainkan berbagai alat musik. Jadi waktu beliau bersekolah itu dia mendirikan band bersama teman-temannya yang bernamakan Club Jazz Band Black and White. Jadi ini fotonya nih guys. Ini ternyata Wagirudo Supratman ini pemain jazz juga zaman dulunya dan bisa menghasilkan lagu kebangsaan kita. Nah, ini juga ada penjelasan tentang Wagirudo Supratman dari mulai dia lahir, kemudian sampai akhirnya menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, ini bisa dilihat ke sini, ini adalah biola dari W.R. Supratman yang pada saat Kongres Sumpah Pemuda tersebut dia memainkan biola untuk lagu Indonesia Raya pada saat itu. Dan ini juga ada semacam piringan hitam ya, pada saat mungkin ini piringan hitam yang diputar pada saat pemutaran lagu Indonesia Raya. Nah, ini ada deskripsi biolanya nih. Nah, biola W.R. Supratman termasuk model amatus berukuran 4/4 atau standar. Oke. Nah, ini penjelasan tentang biolanya W.R. Supratman. Nah, teman-teman Badai TV, ini adalah sejarah lagu daripada Indonesia Raya yang mungkin kita selama ini kita harus tahu bahwa pada saat itu Indonesia Raya itu ini ada tiga tipe nih, ada tiga tipe, lalu ada tiga jenis tempo ya, di situ ditulis jangan terlalu cepat atau adante, lalu di sini juga dia juga sama jangan terlalu cepat juga, kemudian ada di Marsia. Nah, jadi ternyata lagu Indonesia Raya itu dibikin seperti lagu-lagu yang dengan berbagai tempo musik ya pada saat itu. Ah, ini W.R. Supratman bersama adiknya. Wah, keren juga ya zaman dulu ya. Ganteng loh W.R. Supratman zaman dulu. Ini organisasi pemuda sesudah Sumpah Pemuda. Jadi ini nih bagian pada saat Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, guys. Nah, di sini dijelaskan P3I menjadi perancang Kongres Pemuda kedua yang mana nanti akan membentuk pembentukan Indonesia Pemuda. Nah, ini adalah satu patung yang menjelaskan mungkin mereka sedang membaca berita pada saat itu dan mengetahui perkembangan organisasi kepemudaan di Indonesia. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada Indonesia Muda ya. Kemudian jadi Indonesia Muda ini tercipta pada saat setelah Kongres Pemuda yang pertama. Wow, ini anak-anak muda harus tahu nih. Ada Museum Sumpah Pemuda yang memang benar-benar menjelaskan sejarah tentang kepemudaan. Makanya anak-anak muda sekarang harus tahu ini. Yuk kita lanjut. Wah, ini keren. Ini keren. Nah, teman-teman Badai TV, ini bisa dilihat ini adalah pada saat Kongres Pemuda ya, yang membentuk akhirnya menghasilkan satu keputusan Sumpah Pemuda, dan pada saat itu Bapak Wage Rudolf Supratman menyanyikan atau memainkan lagu Indonesia Raya pertama kalinya. Nah, di sini ada not baloknya nih teman-teman. Ada not baloknya. Dulu tuh judulnya cuma Indonesia aja.
belum ada Indonesia Raya dengan tempo yang ditulis jangan terlalu cepat. Dan ternyata Indonesia Raya itu ternyata yang aslinya itu ada 3 bait atau 3 verse. Ya itu teman-teman bisa lihat tuh. Ada nomor 1 yang biasa kita nyanyikan, kemudian ada Indonesia yang verse 2 dan juga ada verse yang ketiga. Wah, keren. Ini saya harus foto di sini nanti untuk thumbnail. Mantap. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah situasi dan kondisi ketika mereka mengadakan Kongres Pemuda. Nah, ini adalah putusan Kongres Pemuda-Pemuda di Indonesia. Jadi inilah yang namanya kita kenal pada saat ini adalah Sumpah Pemuda. Ya, ini bisa dilihat membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Lalu kerapatan lalu tuh mungkin hasil rapat kali ya, mengambil keputusan pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ada 3 hal tuh teman-teman ya, bertanah air satu, bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Nah inilah semangat dari Sumpah Pemuda yang sampai saat ini harus kita kobarkan terus sebagai generasi muda. Jangan sampai kita terpecah belah oleh informasi-informasi yang nggak benar, sehingga mereka-mereka ini yang sudah memperjuangkan Sumpah Pemuda ini akhirnya menjadi sia-sia. Di sini ada semacam diorama, ya, diorama yang menunjukkan Kongres Pemuda kedua. Jadi mungkin di daerah sini mereka sedang melakukan konferensi itu, Kongres Pemuda kedua yang akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Ini dioramanya juga keren ya. Jadi mereka benar-benar kelihatan sekali bahwa mereka bersemangat sekali untuk menciptakan grand design bagi pemuda-pemuda Indonesia. Oke. Bisa dilihat ini adalah peserta Kongres Pemuda kedua, lalu di sini ada pidato Muhammad Yamin di Kongres Pemuda kedua. Oke. Ini adalah Kongres Pemuda pertama nih teman-teman Badai TV. Kalau yang tadi kan adalah hasil daripada Kongres Pemuda kedua. Nah, ini Kongres Pemuda pertama. Ini mungkin radio yang dipakai pada saat mereka sedang mengadakan kongres. Jadi radio-radio zaman dulu kayak gini nih, guys. Ini barang bersejarah sekali. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi Kongres Pemuda pertama itu diadakan 30 April 1926. Nah, ini terjadi sebelum ada Sumpah Pemuda. Jadi mungkin radio ini dipakai pada saat kita atau mereka-mereka sedang merencanakan Kongres Pemuda pertama. Oke, ini perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Oh, di sini juga ada penjelasan embrio Partai Nasional Indonesia, guys. Yang kita tahu sendiri bahwa Bung Karno menjadi pendirinya. Oke, berarti pemuda-pemuda yang sedang merencanakan Kongres Pemuda pertama tadi itu rupanya menjadi embrio juga dari Partai Nasional Indonesia. Wow. Ini kita bisa lihat juga di sini ada wajah dari presiden pertama kita dengan kalimat sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak kemudian hari membawa kita ke arah terkabulnya impian kita, Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno, Suluh Indonesia Muda 1928. Luar biasa. Nah, di sini ada penjelasan ya teman-teman. Yuk kita lihat di sini. Itu yang tadi saya bilang di awal bahwa keramat raya ini pada saat dulu itu adalah tempat dari para mahasiswa yang akan menimba ilmu di Jakarta. Nah, akhirnya di sini ada Jong Islamiten Bond. Ya, terus di sini juga ada Jong Java, oke? Nah, jadi organisasi-organisasi inilah yang akhirnya
mereka membentuk satu komunitas pemuda-pemuda Indonesia yang akhirnya menciptakan Kongres Pemuda pertama dan kedua. Ini semacam apa panji-panji dari mereka ya. Ada Indonesia Muda, ada Sakti Budi Bakti, kemudian ada Jong Sumatran Bon ya. Wah, ini luar biasa nih panji-panjinya nih. Nah, ini Jong Sumatran Bon, pemuda Indonesia. Oke teman-teman Badai TV, sekarang saya ada di halaman belakang Museum Sumpah Pemuda, dan di belakang saya ada patung dari Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ini dijelaskan bahwa beliau adalah anggota dari Jong Sumatranen Bond, anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda, dan salah seorang pendiri Pendidikan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia. Ini adalah halaman belakang dari sepertinya ini adalah ya memang ini halaman belakang dari Museum Sumpah Pemuda. Bisa dilihat ini adalah relief-relief dari sejarah perjuangan pemuda ya. Bisa dilihat di sini tipe-tipe perjuangan bangsa Indonesia zaman dulu ya. Tentunya yang ada hubungannya dengan menghasilkan kesepakatan daripada pemuda-pemuda Indonesia yang berbentuk yang namanya Sumpah Pemuda. Oke teman-teman Badai TV, akhirnya selesai juga liputan saya hari ini menjelang 93 tahun Sumpah Pemuda, dan saya sangat bersyukur hari ini saya melihat banyak sekali sudut-sudut yang menyimpan memori tentang perjuangan pemuda-pemuda kita di zaman dulu dan menghasilkan satu kesepakatan yang namanya Sumpah Pemuda. Dan saya berharap konten ini bisa mendidik teman-teman, apalagi generasi muda saat ini yang memegang tonggak sejarah Indonesia ke depan. Dan saya berharap sebagai pemuda, sebagai generasi muda, tetap bersemangat dan jangan terpengaruh oleh apapun yang akan menggantikan falsafah dari bangsa ini. Semangat terus Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share Badai TV, Inspiring Legacy. Sampai ketemu di Musyawarah Indonesia berikutnya.